Halo Hauze Mania, ni hao ma, semoga baik-baik saja. Ini adalah apartemen di mana tempat bekerja saya yang sekarang, yaitu di Cutung depan stasiun. Setelah keluar dari apartemen, tempatnya sangat strategis sekali loh. Jalan sedikit di samping apartemen saya sudah ada toko roti. Rotinya enak sekali dan pelayannya juga ramah. Kemudian di depan sana sudah ada toko elektronik, tapi sayangnya hari ini masih belum buka karena saya pergi terlalu pagi. Di sini toko elektronik berbagai macam elektro. Oke, Hauze Mania. Tepat di depan saya ini adalah toko baju. Kalau di Sinju tuh kayak Haimart gitu. Bajunya agak lumayan murah. Lanjut ke pasar tradisional Cutung. Langganan ya? Itu. Enggak, ini kan suka nanya sama si Kartemi. Oh. Ya itu kalau ada si Kartemi suka di pasar. Ya kita kan setidaknya kalau mungkin dia kenal kan ya kepala gitu. Kalau langganan sih enggak. Tempatnya itu mengingatkan saya waktu bekerja di Fengyuan. Banyak yang jual obralan, jadi semakin betah. Yaps, seperti pasar pada umumnya, ada yang jual perabot dapur, juga ada penjual sayur, ada penjual elektronik semacamnya speaker bluetooth kayak gitu. Terus ada penjual buah-buahan dan masih banyak lagi penjual-penjual di sana. Namanya juga pasar, pasti rame ya. Kalau nggak rame namanya kuburan. Di sini juga banyak orang Indo, seperti tadi mbaknya lewat. Kemudian kalau lurus ke sana itu sudah ada toko Indo. Kalau belok ke kiri itu juga ada toko Indo. Jadi tempatnya sangat strategis sekali. Dan saya bersyukur banget bisa ada di Cutung. Bisa bekerja di sini maksudnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe silahkan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.